Oke bosku, balik lagi bersama gue Krisna dari Exo Motor Shop Jakarta. Oke, hari ini gue mau review sedikit sih tentang pompa oli racing. Ini brandnya SOR dari Taiwan. Kalau anak-anak motor sih pasti pernah dengar merek Sunwood, dulu terkenalnya karburator. Nah ini satu factory dia. Nah pompa oli ini dia dirancang buat motor Honda batangan. Kalau yang sekarang itu Sonic 150, Supra GTR, CB-Lab, CBR 150, yang lama pun bisa, CBR dengan CB yang lama pun bisa. Pokoknya 150cc yang engine K56, K45A itu masih bisa, semua masih bisa pakai dia. Nah, ini kelebihannya apa sih? Kelebihan oil pump ini, dia itu punya kemampuan ngangkut olinya 40% lebih besar dari standar. Jadi pompa oli, jadi kan oli di bawah, posisi kan di bawah mesin, terus dia kayak seperti gayung ya, ngangkat gitu. Tapi dia punya kemampuan 40% buat dilempar ke atas buat nyiram mesin supaya lebih basah. Nah, dia punya kemampuan 40% lebih besar sehingga mesin ini lebih basah. Tapi banyak juga yang bilang sih, "Ah, bro, kalau gitu berarti akan jadi masalah dong." Kenapa? Karena di bawah akan jadi kering, karena kan nanti akan oli ini akan lambat turun, ya secara perlahan akan turun ke bawah juga kan memang. Nah ada yang ngomong, "Wah nanti bahaya bu, bro, mesin bawah bisa lebih maksudnya mesin bawah kekeringan." Nah saran saya sebaiknya sih kalau pakai pompa oli ini itu jumlah oli itu ditambahin lagi, walaupun di sini apa si pompa oli secara kencang nyiram ke atas, walaupun nanti dia akan turun lagi ke bawah, tapi kalau bisa di bawah ditambahin oli, jadi oli di bawah tidak akan kekurangan. Ini sih produk ini kita cukup hits di Malaysia, saya jual di Malaysia sih udah ratusan biji, dan di sini memang nih ini baru, saya rasa sih baru beberapa baru sebulanan lah, tapi udah terjual puluhan sih di Indonesia, dan udah dipakai juga sih sama bengkel-bengkel CBR itu banyak pakai. Harganya cukup murah sih, di bawah nggak sampai 400.000 itu bro. Dan biasa juga stok per bulannya, barang jangan masuk terus, tapi stoknya juga terbatas sih, paling kita per bulan ada puluhan biji gitu kita akan masukin, kira-kira sih begitu bro. Lagi ya, untuk yang mau tanya-tanya boleh tanya-tanya di nomor WhatsApp di bawah ini. Terus yang mau follow kita di Instagram boleh @exomotorshopjkt, dan jangan lupa untuk like, komen, terus subscribe. Oke bro, kira-kira sekian video gua. Oh ya, yang gak percaya sama kita, yang mau beli di marketplace boleh, kita ada di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Jadi mau langsung WhatsApp boleh, mau kirim ke negara lain pun boleh, di Indonesia pun boleh, kita bisa atur itu. Thank you for watching and see you next video.